Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khayri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Amma ba'. Alhamdulillah tuan-tuan, selamat datang ke forum perdana ataupun kita panggil juga bual bicara malam ini yang diadakan di dataran Kamara sempena sambutan Maulidur Rasul. Dan kita bertuah malam ini, kita ada dua orang panel tetamu khas kita yang hebat-hebat belaka. Di sebelah kiri saya, yang pertama adalah tidak asing bagi kita penduduk Kampung Malaysia Raya dan Kampung Malaysia Tambahan, adalah Ustaz yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Abdullah Yassin. Dan yang seterusnya di hujung sana, tetamu khas kita juga yang berbahagia, Saudara Firdaus Wong Wai Hong. Kedua-duanya adalah pendakwa bebas. Sebab sedikit mungkin yang tidak mengenali Ustaz Abdullah Yassin, okay, beliau adalah seorang pendakwa bebas yang telah mendapat kelulusan di Amerika, betul Ustaz? Pada tahun 1994 yang lalu, PhD di sana, mempunyai banyak pengalaman bekerja termasuk sebagai pendakwa di Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur begitu lama, selama 29 tahun, dan telah menghasilkan banyak kitab-kitab untuk dijadikan pembelajaran dan rujukan. Beliau juga banyak menganjurkan kelas-kelas kuliah dan tazkirah di Surau Madrasah Al-Ihsaniyah di Kampung Malaysia Raya dan juga di Kampung Malaysia Tambahan. Alhamdulillah juga bersama kita juga adalah Saudara Firdaus Wong Wai Hong. Mula-mula Islam pada tahun 2005, beliau adalah pengasas dan presiden Multiracial Reverted Islam, Reverted Muslim, yang aktif dalam menganjurkan pelbagai program dakwah dan buka Islam. Tapi antara yang menarik apabila saya tengok profil beliau adalah protege Dr. Zakir Naik, pendakwa terkenal dunia. Okey, beliau memenangi antara top 3 pendakwa-pendakwa yang dilatih oleh Dr. Zakir Naik. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, memang hebat. Dan beliau juga speaker dalam Peace TV yang ditonton tidak kurang dari 100 juta penonton di seluruh dunia yang dimiliki oleh Dr. Zakir Naik. Masya Allah, tabarakallah. Memang hebat. Beliau juga adalah pengacara program pelbagai rancangan di TV Al-Hijrah, TV 2. Begitu besar kedua-dua panel kita, begitu hebatnya mereka. Dan alhamdulillah, dan yang menarik perhatian saya juga sebenarnya yang terakhir itu, pernah mewakili Saudara Firdaus Wong, pernah mewakili skuad bola sepak Malaysia bawah 17 tahun pada 1998 dan bawah 21 tahun pada tahun 2002 bersama penyerang terkenal Safi Sali. Masya Allah, saudara mewakili bermain posisi apa ketika itu? Midfield. Masya Allah, saya juga main bola masa itu juga, bermain center back. Okey, insyaAllah malam ini para hadirin sekalian, para jemaah sekalian, tetamu Allah yang dihormati Allah, yang dikasihi Allah, kita akan membawa sebuah tajuk yang dipilih khas untuk kita bincangkan pada malam ini bersama para panel kita, iaitu dengan tajuk cabaran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini menghadapi kegilaan puak liberal dan sekular. Masya Allah. Hari ini cabaran-cabaran ke atas agama Islam, ajaran dan syariatnya semakin hari semakin hebat. Tetapi pada yang sama, Islam juga berkembang di serata pelosok dunia dengan begitu pesat atas janji Allah dalam Al-Quran bahawa Islam itu agama yang sempurna. Dalam surah Al-Maidah, surah yang ketiga, Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu sebagai agama bagimu. Begitu juga dengan masuk ayat yang lain, iaitu sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam, dalam surah Ali Imran, surah ke-19. Sebagai umat Islam, kita juga percaya akan kekuasaan Allah dalam pemeliharaan Islam sebagai agama yang diredai itu. Namun, dengan timbulnya pelbagai isu hari ini, dengan Islam liberalnya, dengan sekularnya, dengan
pluralismenya, dengan pelbagai isu lain yang menggegarkan kita umat Islam, menakutkan minda kita, mengancam anak-anak generasi akan datang, sesungguhnya kita memerlukan seseorang untuk membimbing kita dengan ilmu yang cukup mantap dan akidah cukup kuat untuk kita merapi hari-hari yang datang. Oleh itu, golongan yang mengaku fahaman Islam liberal merupakan golongan yang tidak terikat dengan mana-mana pandangan dan pendapat serta aliran pemikiran. Selain itu, mereka ini juga akan mempraktikkan Islam itu dengan pandangan dan pendapat serta pemikiran terbuka, dengan tidak merujuk kepada mana-mana ulama atau yang faqih dalam bidang agama. Secara ringkasnya juga, golongan liberal dan sekular ini boleh disebut sebagai golongan yang bersifat bebas dalam apa juga hal yang berkaitan dengan Islam. Tuan-tuan, para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, antara ciri-ciri pemikiran Islam liberal adalah bersifat sekularisme. Penolakan terhadap perundangan Islam. Islam liberal meragui ketulinan Al-Quran. Mereka mempertikaikan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menolak terhadap sebarang otoriti keagamaan seperti JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan, Jabatan Agama Islam Negeri dan sebagainya. Dan mereka bebas mentafsirkan teks Al-Quran mengikut kehendak, akal, fikiran dan nafsu. Itulah antara ciri-ciri liberal yang akan kita bincangkan dalam sesi pertama forum hari ini. Dan saya jemput panel kita yang pertama, Ustaz Dr. Abdullah Yassin, untuk bercakap soal ciri-ciri pemikiran Islam liberal, iaitu mereka menolak perundangan Islam ataupun Islam liberal meragui ketulinan Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Tuan Pengerusi, moderator yang saya hormati, dan rakan saya, ahli panel, Brother Firdaus Wong, yang kita kagumi, walaupun hanya beberapa tahun saya baru memeluk Islam, tetapi beliau sudah berdakwah sampai ke Afrika dan Amerika Latin. Luar biasa. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati. Agama Islam sebagaimana yang kita sama-sama ketahui dan yakini adalah satu agama, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh moderator tadi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebut pada ayat 85 surah yang sama, Ali Imran. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam, sekali-kali Allah tidak akan terima agamanya, dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Keyakinan bahwa Islam satu-satunya agama yang hak bagi kita umat Islam sesuatu yang tidak boleh diragukan lagi. Sebab semua kita maklum, semua firman Allah adalah benar belaka. Tidak ada satu pun apa yang ada dalam Quran boleh diragukan. Itu sebabnya Allah awali Al-Quran dengan ayat 2 dari surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, bila ada yang berkeyakinan bahawa ada selain Islam, atau Islam diartikan sebagai agama yang hanya sesuai untuk sesuatu zaman tapi tidak sesuai untuk zaman yang lain, inilah faham yang akan kita bincangkan pada hari ini.
Islam liberal. Mereka adalah jenis atau satu puak yang lebih mengutamakan akal daripada nas Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menafsirkan Quran sesuka hati mereka, bukan berdasarkan nas Quran atau hadis Nabi atau pandangan ulama yang terkemuka. Sedangkan menurut disiplin ilmu tafsir, tafsir yang paling utama bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat yang lain, atau paling kurang bila ayat Quran ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Sebab bagi kita umat Islam khasnya yang berpahaman ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada insan yang lebih pakar dalam menafsirkan Quran kecuali manusia yang kepadanya diturunkan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan ayat 44 dari surat An-Nahl. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau hai Muhammad Al-Quran supaya engkau explain, supaya engkau jelaskan isi kandungan Quran kepada umat manusia. Adapun kekuatan tafsir yang ketiga, bila Al-Quran ditafsirkan oleh aqwalus sahabah. Aqwalus sahabah maknanya pandangan-pandangan para sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan para sahabat lainnya, orang yang hidup di zaman Nabi, berguru pada Nabi. Ini adalah jenis tafsir Al-Quran yang ketiga kekuatannya. Yang pertama, Quran dengan Quran. Yang kedua, Quran dengan hadis Nabi. Dan yang ketiga, Quran ditafsirkan oleh para sahabat Nabi, sebab mereka adalah berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, Islam liberal tak boleh terima. Mereka lebih cenderung untuk menafsirkan dengan akal mereka sendiri. Sebabnya, apa yang disebut dalam Al-Quran seperti umpamanya pembahagian harta pusaka faraid, di mana Allah berfirman, "Lidzakari mithlu hazil unsayain." Bagi laki-laki, mereka berhak mendapat double atau berganda daripada perempuan. Mereka pertikaikan. Malah dianggap sebagai Islam satu agama yang zalim. Kebolehan dalam hal berpoligami juga mereka pertikaikan. Dan lain-lain. Sebenarnya kita sebagai umat Islam, terhadap apa saja yang Allah sebut di dalam Al-Quran, hendaklah bersikap sami'na wa ata'na. Satu lagi fahaman yang sangat mengancam kedudukan umat Islam hari ini, adanya sekularisme, pluralisme. Pluralisme beranggapan semua agama adalah sama. Semua agama adalah sama. Sebab mereka mengartikan Islam itu menurut bahasa. Islam adalah satu agama asalkan menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah Islam. Mereka tidak lihat Islam itu sebagaimana yang didefinisikan oleh umat Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam memang maknanya menyerah diri kepada Allah. Oleh sebab itu jangan heran kalau ketua Islam Liberal Indonesia pernah mengatakan Gandhi itu adalah juga layak masuk syurga. Mother Teresa juga layak masuk syurga. Sebab semua mereka percaya kepada Tuhan. Walaupun sebagaimana kita sama-sama maklum, Gandhi ada agama sendiri. Mother Teresa adalah orang Kristian. Karena semua mereka menyerahkan diri kepada Allah, minta juga kepada Allah, mereka juga layak masuk syurga. Sehingga ada yang mengatakan, kita nanti jumpa di dalam syurga bukan hanya Adam, Idris, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Kita juga akan jumpa di dalam syurga nanti Mother Teresa dan Gandhi, Mahatma Gandhi. Coba lihat, inilah cara-cara berfikirnya Islam liberal
yang beranggapan bahwa semua agama adalah sama. Bagi kita yang yakin dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mensyaratkan untuk memeluk Islam mengucap dua kalimah syahadat. Sebagaimana kita sama-sama maklum, rukun Islam pertama sebelum salat, puasa, zakat dan haji, rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadat. Oleh sebab itu, kalau hanya mengucap asyhadu alla ilaha illallah, belum tentu Muslim lagi. Sebab keyakinan tersebut juga dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani. Malah keyakinan bahwa Allah pencipta langit dan segala-galanya juga diyakini oleh musyrikin penyembah berhala di zaman Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah." Apabila engkau tanya kepada penyembah-penyembah berhala itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. "Wa may yudabbirul amra fayaquluna Allah." Siapalah yang mentadbir dan mengurus alam ini? Abu Jahal, Abu Lahab dan penyembah-penyembah berhala di zaman itu juga jawab, Allah. Tetapi sayangnya mereka tidak menyembah Allah dan mereka reject dan tolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya rukun Islam pertama bukan satu kalimah syahadat tapi mesti mengucap berapa? Dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan makna kita dalam hidup mesti tunduk patuh dan beribadat hanya pada Allah, tidak kepada yang lain. Dan cara kita beribadat pada Allah mesti ikut cara dan ajaran yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, orang-orang Islam liberal, mereka hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja. Itu pun tidak menurut disiplin tafsir Al-Quran sebab mereka gunakan akal. Golongan ini sebenarnya telah muncul pada zaman awal lagi, iaitu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang beranggapan bahawa akal manusia lebih utama, mesti letakkan di atas, mengatasi ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Golongan ini muncul lagi hari ini, tapi tidak dengan nama Mu'tazilah, tapi memakai baju baru yang dipanggil dengan Islam liberal. Oleh sebab itu umat Islam perlu berhati-hati dalam hal ini. Macam mana cara menghadapinya? Mungkin nanti kita akan jumpa di dalam pusingan berikutnya. Macam mana cara menghadapi mereka? InsyaAllah akan kita bincangkan dalam bahagian terakhir nanti insyaAllah. Saya kira dari saya cukup sampai di sini dulu untuk memberi peluang kepada pendakwah terkenal kita, Brother Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Seperti yang kita maklum, Ustaz, gerakan pemikiran Islam liberal ni dia mula berkembang sehingga ke Nusantara dan bermula di Indonesia melalui pertubuhan jaringan Islam liberal, JIL, dan akhirnya telah menusuk masuk ke Malaysia menjadi ancaman berbahaya kerana mereka menggunakan dalil akal dan di atas dalil wahyu dan mentakwil nas Al-Quran atau hadis secara tidak bertanggungjawab, berselindung atas budaya intelektual ilmu. Mereka menggunakan orang-orang berilmu untuk bercakap dan sehingga membawa kepada kefahaman yang cenderung kepada kehendak nafsu mereka. Itu antara yang Ustaz sampaikan tadi. Saya nak bertanya pada Saudara Firdaus Wong yang sering rapat dengan Jabatan Agama Islam dalam kerja-kerja dakwah termasuk dalam isu murtad. Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2011 menjelaskan bahawa pemikiran liberal ini mendukung doktrin untuk memisahkan urusan keagamaan dari kehidupan manusia, bahkan percaya dan yakin bahawa kebebasan dalam bertindak adalah satu perkara asasi bagi setiap manusia. Itu yang ada isu sebelum ni ditangkap berkawat tak boleh kerana itu adalah hak privasi. Dia membawa isu tersebut sehingga ke hari ini. Okay, dalam bertindak adalah satu perkara asasi bagi setiap manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Ini tuntutan Islam liberal yang sangat berbahaya. Bahkan mereka turut mendakwa dan berpegang kepada prinsip tiada paksaan dalam beragama, Islam liberal,
yang membawa kepada hak kebebasan bertindak yang kononnya sebagaimana dianjurkan oleh Al-Quran. Apa pendapat saudara Firdaus Wong tentang Islam liberal yang menuntut kebebasan dalam setiap perkara asasi? Sebab kalau kita tengok, kita saksikan saudara Firdaus Wong telah berhijrah, telah direzekikan Allah, dipilih oleh Allah antara manusia yang terbaik mungkin untuk diberikan hidayah Islam. Malah mungkin saudara Firdaus Wong lebih Islam daripada kita. Setuju Ustaz? Lebih Islam daripada kita. Bahkan mungkin wajah berwajah Cina tetapi hati penuh keislaman. Daripada Melayu hari ini berwajah Melayu tetapi hati penuh liberal. Itu masalahnya hari ini. Bagaimana pendapat saudara Firdaus Wong tentang isu liberal yang meminta kesamarataan di antara semua agama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator, seorang yang saya baru kenal dan saya tahu beliau merupakan antara pemandu profesional negara yang amat hebat, Masya Allah. Tetapi bukan sekadar boleh memandu kereta, tetapi beliau juga hebat dalam bidang agama, Masya Allah. Itu Tuan Haji Sultan Mustafa. Dan yang kedua, saya lebih suka memanggil bukan sebagai panel pertama, tapi saya lebih suka bahasakan sebagai ayanda. Ini bukan ayanda kawasan, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya panggil Ustaz Dr. Abdullah Yassin sebagai ayanda kerana bagi saya secara peribadi, beliau seperti ayah saya. Dari segi usia juga. Tetapi sudah tentu kerana beliau juga antara guru yang saya belajar daripada tentang tafsir Quran dan sebagainya. Walaupun tak banyak kelas saya pergi, tetapi banyak sekali saya juga merujuk kepada beliau. Dan kegigihan beliau dalam berdakwah itu saya sangat kagumi. Dan ada pun pujian yang beliau berikan kepada saya, semoga Allah SWT tidak menjadikan saya bertanggungjawab di atas apa yang dipuji dan menjadikan kita semua ini lebih baik daripada yang disangkakan, insyaAllah. Amin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya saya agak gabrah sikit. Sebagaimana beberapa minggu lepas saya berceramah di surau sebelah, hanya sekadar adanya Ustaz Abdullah Yassin duduk kat depan, saya pun dah hampir hilang akal nak cakap apa. Sebab kita bercakap di depan guru kita, kan? Kali ini bukan sekadar di depan. Dia kat depan tu menakutkan. Kat sebelah kiri ini mengerunkan. Ya, mengerunkan bukan kita nak paksa dia balik, tidak. Tetapi kerana kita sebagai anak murid lebih berpendapat bahawa lebih layak untuk kita duduk di bawah untuk mendengar perkongsian ilmu daripada guru kita dan bukannya kita yang bercakap. Kerana adab yang sering kita belajar adalah apabila guru bercakap, kita diam. Kita kena banyak mendengar. Sehebat mana pun kita rasa kita ini, sehebat mana pun orang rasa kita ini, tetapi bila guru kita bercakap, kita dengar, mereka ada pengalaman dan hikmah yang barangkali kita yang muda tak ada. Jadi sebenarnya saya lebih suka berada di posisi tuan-tuan dan puan-puan berbanding berada di sini. Boleh kita bertukar ke? Tak boleh. Tak apa, insyaAllah. Saya cuba bahaskan dan cuba kongsikan sekadar mengikut kemampuan saya dan juga insyaAllah mungkin kalau ada salah dan silap, insyaAllah Ustaz akan betulkan saya. Baik, berkenaan dengan tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh mereka yang memperjuangkan liberal, secularism dan pluralism. Saya memang banyak terlibat dengan Jabatan Agama Islam Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, MAIS, JAIS, JAWI, JAIP, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan sebagainya. Banyak-banyak program yang dilakukan dan kita lebih menjurus kepada persoalan yang dilontarkan, iaitu tentang tuntutan-tuntutan mereka, beberapa tuntutan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, apabila kita melihat kepada tuntutan mereka, kita di sini ada dua ekstrim sebenarnya. Apa yang saya maksudkan dengan dua ekstrim di sini? Satu ekstrim adalah jikalau kumpulan yang
digelar ataupun dilabel sebagai liberal, apa jua yang mereka bawa ini, ini saya sebut sebagai ekstrem kanan, right wing, sebelah kanan. Iaitu apa jua yang dibawa oleh kumpulan yang pernah ataupun sedang dilabel sebagai liberal, maka kita akan menolak secara mutlak tanpa kita bersikap objektif tentang apa yang mereka bawa. Ini ekstrem sebelah kanan. Tetapi ada pun ekstrem di sebelah kiri adalah di mana apa jua kumpulan ini bawa, kerana apa yang mereka bawa itu seolah-olah menawan hati kita. Seperti logical. Maka kumpulan ini, apa jua kumpulan ini bawa, maka kumpulan kiri ini, mereka akan terima bulat-bulat tanpa melalui neraca pertimbangan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita sebagai Muslim, dan kita sebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jemaah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Telah kami jadikan engkau, kalian sebagai umat pertengahan. Tidak cenderung ke sini dan tidak cenderung ke sini. Maka kita bersikap pertengahan. Maksud bersikap pertengahan ialah, kita tidak menolak secara mutlak apa yang mereka sampaikan, dan kita tidak menerima secara pukal apa yang mereka sampaikan. Maksudnya di sini, kita perlu menilai secara objektif. Dan biar saya terangkan lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya sebut tentang menilai secara objektif, maksudnya mungkin ada banyak benda yang mereka perjuangkan, dan mungkin juga ada banyak benda yang kita tak setuju, yang dari pengamatan kita adalah bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tetapi barangkali di antara 10 perkara yang mereka bawa, ada 7-8 perkara yang kita tak setuju, yang pada kita itu bertentangan dengan Islam. Tetapi kerana 8 benda itu, 2 benda yang sepatutnya mereka bawa itu adalah selari dengan ajaran Islam, maka kita juga telah menolak kebenaran dalam apa yang mereka bawa itu. Dan ini yang saya sebut sebagai ekstrem. Tetapi kita sebagai Muslim, ini yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama. Iaitu, jangan terlalu cenderung ke kanan ataupun cenderung ke kiri. Sebagaimana kalau kapal terbang, kalau Imam Ibn Qayyim sebut, kita Muslim ini seperti seekor burung yang ada 2 sayapnya. Sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanannya adalah Al-Kauf, sayap kirinya adalah Ar-Raja. Perlu ada takut kepada Allah, tetapi juga perlu ada harapan. Tidak boleh terlalu berharap sampai ke tiada takut, tapi tak boleh terlalu takut sampai tiada harapan. Dia perlu balance. Jadi kita Muslim juga perlu balance dalam menilai. Perlu seimbang. Jadi bila kita sebut tentang kebebasan beragama dan sebagainya, tidak dinafikan mengikut perlembagaan persekutuan, kita ada kebebasan beragama. Dan malahan dalam Islam juga ada kebebasan beragama. Saya tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Tak ada memaksa saya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 256. La ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam memeluk Islam. Maka dalam Islam, dalam surah Al-Kafirun, surah ke-109, ayat yang ke-6, Allah sebut, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak mengacau. Maksudnya di situ ada kebebasan. Tetapi apabila mereka bawakan, kecenderungan mereka membawakan kepada jenis pemikiran yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai Muslim, kita faham jikalau isu-isu seperti ini dibawakan oleh golongan yang belum beriman, dan saya sebut secara jelas di sini, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya sebut sebagai belum beriman. InsyaAllah akan beriman. Yang belum beriman, kita faham kalau mereka tak terima. Mereka menolak. Sebab mereka menilai ajaran Islam dari sudut dan perspektif mereka. Tetapi yang uniknya yang sedang kita bicarakan pada malam ini adalah, benda-benda ini sedang dibawa dan ditolak oleh mereka yang juga mengaku bersyahadah, 2 kalimah syahadah seperti kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Sebagaimana apa yang telah Ustaz sebut tadi, iaitu mereka lebih mendahulukan akal berbanding dengan nakli. Dia dahulukan akli, akalnya dulu berbanding dengan wahyunya. Dan benda ini adalah sesuatu yang kita kata kerosakan akidah akibat daripada
Maksudnya anasir-anasir yang bukan sumbernya Islam. Saya bagi beberapa contoh tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Apabila saya berdepan dengan individu seperti ini. Beberapa tahun yang lepas, ada seorang individu dari Belgium. Dia ateis. Ateis ini maksudnya tak percaya kepada Tuhan. Ya, dia tak percaya kepada Tuhan. Maka banyak persoalan yang dilontarkan. Dan antara sebab dia menjadi ateis, ialah dia sebut, betul agama ini baik, kitab agama itu bagus, tetapi kalau kita lihat majoriti kitab agama yang ada di dunia pada hari ini, semuanya telah diturunkan beratus-ratus, malahan ada yang beribu tahun dahulu. Betul, kitab agama ini bagus untuk orang dulu. Sebab tak ada sains dan teknologi. Manusia dulu mundur. Maka tak, mereka perlukan itu. Tetapi hari ini, manusia sudah mampu pergi ke bulan, telah mampu mencipta roket, telah mampu mencipta banyak benda berdasarkan sains dan teknologi. Maka kitab-kitab agama ini hanyalah untuk orang bodoh-bodoh sahaja. Itu apa yang disebut. Kitab agama ini hanya untuk orang yang bodoh-bodoh sahaja. Dan barangkali tuan-tuan dan puan-puan juga pernah mendengar orang kata bahawa saya tidak memerlukan sebuah agama untuk mengajar saya bagaimana untuk menjadi baik. Kerana saya hanya perlu menggunakan logik akal dan common sense. Lalu saya menjawab, dan benda ini juga tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya sebut. Saya boleh suka duduk di situ kerana mungkin banyak benda yang saya akan kongsikan ini saya belajar dari ustaz sendiri. Iaitu, saya pernah dengar ustaz bagi analogi ini, dan analogi ini saya gunakan kepada beliau. Maka saya bagi tahu kepada mereka, kepada individu itu, saya kata, betul, manusia hari ini hebat. Dan dalam Islam, memerlukan kita menggunakan akal. Afala taqilun, afala tazakarun. Kena akal. Kena. Perlu ada benda itu. Lalu saya bagi analogi kepada dia. Dan dia setuju. Dia kata, betul, kita dah ada akal, tak perlu dah wahyu. Tak perlu dah kitab-kitab ni. Maka saya tanya kepada beliau. Sahabat, anda rabun ke? Dia kata, tak. Saya tak rabun. Mata awak boleh lihat macam-macam warna? Dia kata, boleh. Apa saya tak boleh? Lalu saya bertanya kepada beliau, bagaimana jikalau mata anda sekarang yang boleh melihat banyak warna, jikalau saya tutup lampu dalam bilik ini, apa yang mata anda boleh lihat sekarang? Dia kata, tak nampak apalah. Gelap je lah. Bukankah tadi anda kata bahawa mata anda itu boleh melihat banyak warna? Tetapi kenapa sekarang tak boleh? Sedangkan mata tadi masih terbuka. Yang berbezanya ialah lampu itu ditutup saja. Maka dia kata, tak ada lampu nak tengok apa. Maka saya beritahu kepada beliau, saya kata, inilah perumpamaan antara akal dengan wahyu. Akal kita adalah seperti mata. Boleh melihat. Akal ini boleh berfikir. Dan Allah ciptakan akal tak sia-sia. Perlu digunakan. Perlu digunakan. Tetapi jikalau akal yang diciptakan oleh Tuhan, dan benda ini ada disebut oleh ustaz dalam buku Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah beliau. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum beli, belum baca, belum tadabur, sila beli. Ini saya tak ada komisen. Okay? Dan juga ada dalam buku dia Perangi Syirik. Ada juga. Kalau akal, akal ini adalah umpama mata. Dan wahyu itu umpama cahaya. Sehebat mana pun mata, tanpa cahaya, dia tak boleh berfungsi. Kerana jikalau akal yang sehat, pastinya akan tunduk patuh kepada wahyu yang diturunkan oleh sang pencipta, yang sudah tentu ilmunya lebih baik dan tidak boleh dibandingkan dengan manusia. Maka kesihatan akal itu terletak pada kepatuhan dia kepada wahyu Tuhan. Jikalau sehebat mana mata, tanpa cahaya, dia tak boleh berfungsi. Benda yang simple. Saya kata, jikalau ada teknologi, sains dan teknologi, tetapi sains dan teknologi ini tidak digunakan dengan cara untuk mematuhi perintah Tuhan, tetapi dalam bentuk kebinasaan manusia, anda mungkin berfikir bahawa ini adalah baik. Tetapi baik dari segi siapa? Definisi anda, baik bagi anda, tapi belum tentu baik untuk dia. Dan jikalau kita percaya kepada Tuhan, contoh kita kata jikalau Tuhan
Kita kata ambil contoh, saya merupakan pencipta kepada handphone ini, telefon bimbit ini. Siapakah yang lebih mengetahui apakah fungsi terbaik, apakah yang terbaik untuk telefon bimbit ini? Pengguna ataupun pencipta? Pencipta. Saya yang akan menentukan apa yang baik, apa yang buruk. Sebab itu, setiap telefon bimbit original asli yang baru, dia pasti datang dengan manual dan dia pasti akan datang dengan waranti setahun atau kadang-kadang dua tahun, betul? Tetapi waranti setahun itu, kadang-kadang dia dah sebut, jikalau anda dengan sengaja merendamkan telefon bimbit ini yang tak boleh direndam dalam air, dalam tempoh waranti, adakah bila kita ambil barang ini balik kepada pihak kilang dan kita kata, okey, waranti masih ada, tolong ganti balik satu phone. Ras-rasnya dibagi balik tak? Dia kata, no way. Sebab dalam waranti kami sebut, pengecualian dia ialah apabila anda sengaja mencampak ataupun merosakkannya. Sama juga. Saya sebagai pencipta, saya menentukan apa yang baik. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, akal yang sehat, dia ada common sense, maka dia mematuhi perintah Tuhan dan Tuhan yang akan menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Bukannya kita. Sebagaimana di dalam sebuah syarikat, CEO yang akan menentukan syarat-syarat dalam sebuah syarikat dan bukannya pekerja yang menentukan syarat-syarat untuk CEO. Dan Alhamdulillah, selepas sebulan dua, kami berkomunikasi, individu tadi yang etis, setelah kita berbincang dengan baik, bila saya hubungi beliau, beliau memberitahu kepada saya, dia kata, saya telah memeluk Islam. Dia bukan kehebatan kita, tetapi kita kata kehebatan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipandukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ni tak ada apa. Kita ni tak ada apa. Adapun usaha-usaha mereka untuk menjatuhkan institusi agama ini, tuan-tuan dan puan-puan, mereka cuba menafikan, tetapi realitinya adalah, sebab itu saya selalu minta masyarakat awam yang tak terlibat dengan pihak Jabatan Agama, Majlis Agama. Sudah tentu kita ada perkara yang kita tak setuju dengan mereka. Cara pelaksanaan mereka. Ada setengah polisi kita tak setuju. It's okay. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita di Malaysia, institusi agama inilah sebenarnya yang telah banyak membantu kita sebenarnya. Kalau kita lihat secara jelas. Maka mereka telah menggunakan media masa untuk menyerang mereka. Untuk menyerang institusi agama sehingga kredibiliti institusi agama ini bukan jatuh pada mata yang belum Muslim. Sebab golongan bukan Muslim ini, belum Muslim ini, sudah tentu mereka tidak melihat kepada institusi agama. Tetapi tujuan mereka seringkali menimbulkan isu-isu dan polemik di media masa adalah supaya orang Islam sendiri merasa kecewa, bengang, marah dengan institusi agama dan akhirnya akan bersama dengan mereka untuk menjatuhkan institusi agama. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sebagaimana liciknya iblis, sebagaimana liciknya iblis dalam memperdayakan Adam alaihissalam. Sebelum saya serahkan balik kepada moderator, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan fikir, hatta yang sedang menonton sekalipun. Dalam Quran, Allah beritahu kepada Adam alaihissalam berapa banyak pokok yang perlu dijauhi. Banyak ke satu? Satu je kan? Kalau di syurga, ada berapa banyak pokok kemungkinan? Bukan beribu. Mungkin berbilion, tuan-tuan dan puan-puan. Nak menjauhi yang satu itu lebih mudah ataupun mendekati lebih mudah? Nak menjauhi pokok itu lebih mudah sebab satu saja. Tetapi bagaimana iblis, dia berjaya menjadikan Adam setapak demi setapak demi setapak. Mungkin bukan 10,000 tapak. Mungkin dia telah berjaya menjadikan Adam berjalan 1 bilion tapak untuk mendekati pokok satu itu saja. Dia penuh dengan kesabaran. Watawasaw bisabar dia ada. Dia penuh dengan kesabaran. Tetapi hari ini, ramai umat Islam, kita tak takut. Kita yang belajar agama, kita tak takut. Datang. Sebab kita yakin dalam Quran Allah sebut, surah Al-Isra' surah 17 ayat 81. Waqul jahaqqa wa zahaqqa batil, inna batila kana zahuqa. Apabila datangnya kebenaran, maka lenyaplah kebatilan. Kerana sifat kebatilan itu akan batil. Akan habus. Akan hancur. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ramai umat Islam tak sedar
permainan ini. Di mana permainan ini adalah menggunakan media masa mencipta persepsi terhadap Islam, terhadap institusi agama Islam. Mereka cari benda yang remeh-temeh dan kemudian mereka akan jadikan umat Islam ini semakin kecewa dan semakin kecewa, dan akhirnya mereka menjadikan sebagaimana iblis berjaya menjadikan Adam alaihissalam mendekati satu pokok yang begitu mudah untuk dijauhi, tetapi tetap dia pergi. Dia mungkin tak terjadi tahun ini, bukan tahun depan, mungkin bukan 10 tahun. Tetapi jikalau umat Islam tidak mengenal musuh, maka saya risau suatu hari nanti kerana apa yang mereka mainkan, ada benda kita tak setuju. Tetapi tuan-tuan dan puan perlu kita ingat, dalam hukum fiqh sekalipun, kita mencegah kemudaratan didahulukan berbanding dengan mengambil manfaat daripada sesuatu. Ada orang yang berfikir, kita tak perlu adakan mereka, buat apa? Makan gaji buta. Tetapi saya minta dan saya cabar tuan-tuan dan puan-puan yang kata begitu. Saya kata, apa kata tuan-tuan dan puan-puan, ikuti pegawai-pegawai di Jabatan Agama dan Majlis Agama untuk berdakwah dan lihat. Di Perak, contoh di Manjung, kami ada program bersama dengan Jabatan Agama Islam Daerah Manjung, bahagian penguatkuasaan. Bahagian penguatkuasaan ni kira tangkap-tangkapnya sebenarnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak berapa orang untuk jaga satu daerah Manjung? Manjung ni bukan kecil. Manjung ni termasuk Pulau Pangkor tuan-tuan dan puan-puan. Manjung ni besar. Tahu tak berapa pegawai penguatkuasa dia? Bukan 30, bukan 300. Tiga orang je. Siapa nak bantu mereka? Kita yang banyak komplain. Mereka ada tugas tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ada tugas. Tapi kita yang komplain, kita tak tolong mereka. Nak jaga orang asli lebih kurang dalam 19-20 orang dekat Perak. Tapi nak jaga beratus beribu kampung. Kalau setahun tak habis. Tapi kita komplain. Mereka ada tugas dan manfaat dia. Sebab itu antara cara mereka hilangkan keyakinan Muslim terhadap institusi agama. Dan kemudian apabila institusi agama dah tak ada, maka kuranglah dan semakin kuranglah wacana-wacana majlis-majlis ilmu di masjid dan surau. Dan apabila masjid dan surau semakin kurang majlis-majlis ilmu, maka semakin jauhlah umat Islam daripada masjid dan surau. Semakin jauh umat Islam daripada majlis, masjid dan surau, maka semakin kuranglah mereka datang ke majlis ilmu. Semakin kurang mereka ke majlis ilmu, maka semakin kuranglah ilmu mereka. Semakin kurang ilmu mereka, semakin mudah untuk dibawa ke aliran liberal. Tapi ramai tak nampak. Jadi saya harap saya menjawab persoalan tadi. Wallahu'alam. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kita rasa suatu perbincangan untuk diadakan forum ataupun bual bicara ni, gandingan dua tokoh ni memang sangat ngam sebenarnya. Sebab ustaz sendiri begitu arif di dalam tafsir Al-Quran. Brother Firdaus Wong memang betul dekat dengan golongan liberal yang berada di luar sana, yang terus-menerus berjuang, tapi beliau terus-menerus cuba mematahkan serangan-serangan ustaz. Satu yang saya tertarik kat situ adalah wahyu. Yang wahyu yang kita gunakan, yang Firdaus gunakan dalam dakwah beliau. Di dalam pemikiran Islam liberal, mereka membahagikan wahyu kepada dua kategori ustaz. Pertama, wahyu bertulis adalah Al-Quran, teks Al-Quran, yang mereka anggap hanya teks mata-mata bagi Islam liberal. Sekadar teks, sekadar baca dan guna akal untuk menafsirkannya. Dan yang kedua adalah wahyu yang tidak bertulis. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia bagi mereka. Suka hati mentafsirkan ikut akal dan nafsu mereka. Melalui pengolahan akal yang waras, mampu menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan, konteks dan suasana zaman mengikut maksud dia, disesuaikan mengikut zaman bagi mereka. Pasti di dalam Al-Quran Allah sentiasa berfirman yang mengatakan bahawa kebenaran kita berpegang kepada Al-Quran supaya kita tidak terjerumus di dalam godaan syaitan ataupun di dalam nafsu. Boleh Ustaz terangkan mengenai wahyu bertulis dan wahyu tidak bertulis yang digunakan oleh Islam liberal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Manusia dikatakan manusia selagi ada jasad dan roh. Manusia adalah makhluk yang terdiri daripada jasmani dan rohani. Dan bukan manusia namanya kalau hanya ada jasmani tanpa rohani. Hanya ada jasad tanpa roh, barangkali namanya mayat atau jenazah. Bila ada roh saja tanpa jasad, barangkali namanya jin, syaitan atau hantu. Oleh sebab itu insan dinamakan insan selagi ada jasmani, tubuh badan yang kasar, dan roh atau rohani. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu bukunya, supaya manusia ini sehat dengan sebenar-benar sehat, jasmani hendaklah diberi makan agar sehat, dan rohani juga mesti diberi makan agar sehat. Dan kata beliau, dan saya cukup yakin kata-kata beliau ini benar adanya, untuk mendapat kesehatan jasmani, kita hendaklah beri makan dengan apa yang tumbuh di bumi. Sedangkan untuk mendapat kesehatan rohani, kita mesti beri makan dengan yang turun dari langit. Dan yang turun dari langit ini adalah wahyu, sebagaimana yang ditanyakan tadi. Oleh sebab itu manusia, bila seharian yang difikirkannya agar sehat jasmani saja, makan, minum, itu saja yang difikirkannya untuk menyehatkan jasmani. Tetapi rohani tidak disehatkan dengan memberi makan yang turun dari langit, yaitu wahyu, dia tidak banyak beza dengan binatang. Betul tak, kambing kerbau yang difikirkannya makan saja. Dan manusia juga tidak sempurna apabila memberi makan rohani saja. Breakfast tidak, lunch tidak, dinner tidak, berlagak bagaikan malaikat juga tak sempurna. Tersebabnya, ya, sahabat Nabi pernah ditegur demikian. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di Mekah, setelah membina Masjid Nabawi, beliau langsung membina setelah itu market, pasar, tempat membeli sesuatu untuk dimakan, untuk kesehatan jasmani, masjid untuk kesehatan rohani. Sebabnya majlis-majlis ilmu selalu disebut dengan santapan rohani. Nah, berbalik kepada wahyu. Berbalik kepada wahyu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah. Pertama-tama adalah Iqra. Semua kita tahu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladhi khalaqal insana min 'alaq, hingga 5 ayat. Bacalah. Kata Imam Al-Maraghi, salah seorang ulama tafsir, dalam tafsir Al-Maraghi, Iqra yang artinya bacalah. Kata beliau, ada 2 kitab yang kita mesti baca. Pertama namanya Kitab Munazzal. Kitab Munazzal. Yang kedua namanya Kitab Makhluk. Kitab Munazzal, kitab yang diturunkan dari langit. Termasuk Taurat, termasuk Injil, termasuk Al-Quranul Karim. Kita kena baca. Dan satu lagi kitab yang perlu kita baca, Kitab Makhluk, yaitu
segala ciptaan Allah. Bulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, binatang. Kita hendaklah baca dengan makna research, dengan makna kaji, dengan makna selidik. Sebagaimana di Malaysia ada Mardi yang menyelidik dalam hal-hal tanaman kalau tidak salah. Menyelidik dalam hal-hal binatang. Penyelidikan yang dibuat sampai keluar angkasa. Semuanya ini namanya kitab makhluk. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tentu saja untuk membaca kitab makhluk mestilah gunakan akal. Mestilah kita banyak berfikir sebagaimana yang disampaikan oleh Brother Firdaus tadi. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah menyuruh afala taqilun? Mengapa kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun? Mengapa kamu tidak berfikir? Kita sama sekali tidak menafikan peranannya akal. Akallah justru pembeza antara insan dengan binatang. Akal yang membezakan antara insan dengan binatang. Sebab peranan akal untuk membezakan antara yang hak dengan yang batil. Peranan akal untuk membezakan antara yang betul dengan yang salah. Tapi satu hal yang tidak boleh kita nafikan, kemampuan akal adalah sangat terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, secara logik. Tak boleh gunakan logik semata-mata tanpa mendapat panduan dari ilahi. Sebagaimana tadi logik yang digunakan. Kita sebagai pengguna handphone, lebih tahu ke atau yang mencipta handphone? Jawabnya yang mencipta. Itu sebabnya setiap handphone atau apa saja barangan yang kita baru beli mesti ada manualnya, panduan daripada pihak kilang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala-galanya termasuk makhluk yang bernama insan. Begitu juga jin. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab rai langit sebagai manual yang apabila kita ikut panduan dan pedoman yang diberi oleh Allah, kita akan selamat. Karena Allah yang mencipta kita. Tak boleh gunakan akal semata. Hanya saja, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam memahami Al-Quranul Karim, disiplin memahami Al-Quranul Karim, dia diturunkan dalam bahasa Arab. Betul tak? Quranan Arabiyah. Definisi Al-Quran. Quran adalah kalamullah atau wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir melalui Malaikat Jibril selama 23 tahun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu adalah unsur yang tak boleh ditinggalkan. Itu sebabnya bila Quran dibaca terjemahan itu bukan baca Quran. Membaca Quran, malah para ulama mempertikaikan bila Quran itu ditulis dalam bahasa Rumi. Di mana makhrajnya, di mana dengungnya, idghamnya, qalqalahnya, iqlabnya. Sebagaimana yang berlaku hari ini di Indonesia. Barangkali semua kita dengar di Indonesia sekarang sudah mula diperjuangkan Islam Nusantara. Dan mereka anggap tutup aurat ini, ini budaya Arab bukan Islam. Dan timbul hari ini mereka mendakwa kita jangan hendaknya mau dijajah oleh orang Arab. Kononnya penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ada dalam Quran seperti tutup aurat,
ini dan ini dan ini khas untuk orang Arab sahaja. Padahal Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44, Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada engkau hai Muhammad Al-Qur'an, litubayyana lin-nas. Apa makna litubayyana lin-nas? Bukan lituballigha lin-nas. Lituballigha tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan. Tapi Allah tidak gunakan istilah litubayyana. Tidak menggunakan lituballigha agar engkau sampaikan, bukan, tapi litubayyana dalam terjemahan Inggrisnya to explain clearly, supaya engkau hai Muhammad menjelaskan apa yang ada dalam Quran clearly, dengan jelas. Linnas, apa makna linnas? Untuk semua manusia. Allah tidak sebut lil Arab, betul tak? Kami turunkan kepada engkau hai Muhammad Al-Quran ini supaya engkau explain. Allah tidak sebut supaya engkau explain kepada bangsa Arab, bukan, tapi linnas. Linnas termasuk kita tak yang bukan Arab? Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, satu ayat Al-Quran yang sangat-sangat penting untuk kita fahami, yang bila kita tidak fahami ayat tersebut, besar kemungkinan kita akan jadi insan yang tidak tahu hala tuju, kemana yang kita harus berbuat, apa yang kita patut perbuat, yaitu ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini sangat penting. Manusia yang tidak faham akan maksud ayat ini, besar kemungkinan dia akan terbabas jauh daripada ajaran Allah Azza wa Jalla. Ayatnya, Qulnah bitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Terjemahan ayat, kami usir, kami berfirman, kata Allah, wa idh qulna, qulnah bitu, kami berfirman, turunlah kamu semua daripada syurga ini. Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini pernah mengusir makhluk dalam syurga. Jami'a, semua kamu turun, keluar dari syurga ini. Siapa maksud semua itu? Yang pernah berbuat dosa di dalam syurga. Pertama iblis, lagi Adam, lagi Hawa. Jami'a, all of you, berambus dari syurga ini. Akhirnya turun ke mana? Turun ke bumi. Itu sebabnya di bumi ini, maka berkembang biaklah dua makhluk yang punya tugas yang sama, yaitu makhluk jin dan manusia. Manusia daripada asal-usul Adam dan Hawa, sedangkan jin pula adalah zuriat daripada iblis. Untuk pengetahuan, bumi ini sebelum Adam turun sudah ada penghuninya. Sudah ada penghuninya, yaitu makhluk jin. Oleh sebab itu, walaupun iblis turun seorang diri, tapi jin-jin betina itu banyak di bumi. Dan mereka berkembang biak sebagaimana insan anak cucu Adam juga berkembang biak. Atas sebab itu, kedua-dua makhluk ini mempunyai tugas yang sama. Apa dia tugas mereka? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan engkau, wahai jin dan manusia, kecuali supaya kamu, hai manusia dan jin, beribadat padaku. Oleh sebab itu, berbeza dengan malaikat yang diberi oleh Allah akal saja tanpa nafsu. Atas sebab itu, malaikat tidak ada yang pernah berbuat dosa.
Itu sebabnya binatang hanya diberi nafsu tanpa akal. Itu sebabnya binatang tidak disuruh beribadat pada Allah. Tapi jin dan manusia diberi oleh Allah sama-sama. Karena tugas mereka adalah sama agar beribadat pada Allah. Manusia dan jin sama-sama diberi oleh Allah akal dan nafsu. Oleh sebab itu, mana manusia dan jin yang dapat gunakan akal, dapat kontrol nafsu, dapat gunakan akal sebaik-baiknya, mereka akan jadi insan dan jin yang baik-baik. Tetapi sebaliknya, jin atau manusia yang gunakan nafsu, dapat kontrol akal, akhirnya menjadi manusia dan jin yang kafir. Cerita ayat tersebut bukan hanya itu. Qul nahbitu minha jami'a. Keluarlah kamu semua dari syurga ini, lalu turun ke mana tadi? Ke bumi. Semua itu siapa? Adam dan Hawa dan jin atau iblis. Ketiga-tiganya bersalah. Salahnya iblis enggan sujud pada Adam, dan salahnya Adam dan Hawa karena langgar larangan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil tidak biarkan manusia dan jin tinggal di atas muka bumi sesuka hati. Sebabnya Allah turunkan hidayah dari langit. Allah turunkan hidayah dari langit. Apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Aku akan datangkan atau akan datang kepadamu petunjukku. Sambungannya, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Akan datang kepadamu, hei makhluk jin dan insan, hidayahku. Siapa yang ikut hidayahku, petunjukku, dia tidak perlu takut dan tak perlu bersedih hati. Nah, ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam tafsir mereka mengartikan hidayah itu adalah rasul demi rasul diangkat oleh Allah ke permukaan bumi sebagai wakil Allah. Itu sebabnya Rasulullah, apa maknanya? Utusan Allah. Boleh? Boleh juga tak pesuruh Allah untuk menjelaskan, membimbing umat manusia. Rasul demi rasul. Dan satu lagi hidayah, yaitu kitab demi kitab. Rasul demi rasul, betul tak silih berganti diangkat oleh Allah sejak dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus menerus Nabi Musa, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak bersama dengan para rasul itu kitab demi kitab juga diturunkan? Dan itu adalah satu nikmat sebagaimana yang kita semalam baca dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hamba-Nya kitab. Dan hamba di sini maksudnya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad, dan kitab pula maksudnya.